Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvar Remake. Ya. Oke nih teman-teman, jadi cuman kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk mengatur deskripsi atau bio kalian di akun Leadmatch teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa isi bio kalian dengan deskripsi kalian atau dengan kontak person kalian teman-teman ya. Nah, bebas sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan tunjukkan caranya. Caranya itu cukup simpel, tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Leadmatch-nya. Nah, kita buka dulu di sini teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Leadmatch, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada tab profil, tinggal kalian klik aja tab profil kalian. Nah, setelah kalian masuk ke tab profil, kalian boleh pilih di bagian pojok kanan atas. Nah, di sini ada pengaturan teman-teman ya, bisa kalian pilih aja di sini pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada tombol edit profile teman-teman ya. Kalian klik aja di sini edit profile. Nah, setelah itu tinggalkan isi aja bio di sini. Misalnya saya suka yang kenyal gitu misalnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tinggalkan pilih aja di bagian pojok kanan atas untuk menyimpan hasil perubahan kalian teman-teman ya. Nah, tinggalkan klik selesai, dan kalau sudah muncul edit profil sukses, berarti kita sudah berhasil untuk menyimpan hasil perubahan yang telah kita buat teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.